semingguan eh. InsyaAllah kalau ada setup yang menarik kita akan kongsi. Jadi saya akan mulakan dengan langkah kanan untuk tengok kita punya ni lah, kilang forex. Ok, kita akan buka forex factory, kilang forex. So untuk forex factory, contohnya dapat lihat USD melemah, dia turun pada beberapa session US, sorry, US, apa, Asian dan juga London. Tapi Euro USD dan pada lepas masuk ke market open to USD, USD terus naik eh. Ini disebabkan oleh unemployment claim yang bertambah. Bertambah, okay, maksudnya ramai orang tak bekerja pada data yang keluar pada 9.30 malam tadi. Dan tuan-tuan lihat gold dia terbang pergi mana? Pergi ke bulan lah tuan-tuan. Next target 18.50. Ini disebabkan oleh penerangan news yang tidak memihak pada USD. Dan tuan-tuan lihat tadi pair-pair macam GBP USD, dia terbang balik, dia turun. Saya bagi buy kat sini, dia pergi turun lagi. Tadi dia apa, lepas tu pun dia naik. USD JPY dia turun, semalam dia floating, floating sell. Tapi hari ini insyaAllah ada profit, kita akan lihat. Ini kita, USD JPY dia CSF ni, semalam kita dapat setup menggunakan magnet Manito. Kita akan review balik setup ni sama ada boleh hold ataupun tidak. Betul. Dan untuk UK dia masih orang kata turun. Ini kalau kita momentum masih kuat dah disebabkan oleh pandangan news pada 9.30 malam tadi. Dan juga PUSD memang semua kebanyakan kita lihat yang dia lemah. Dan kalau GJ dia di orang kata dia tengah turun, tapi pada waktu sekarang ni dia tak nampak dia begitu kuat ke turun lagi. Dia tengah ataupun tengah buat base kat sini ataupun dia dia nak turun lagi tapi tenaga tu tak ada, nak naik pun tenaga tak ada. Mungkin investor dah bagi tempat lain, contohnya investor di USD, DJ dia pemimpin. Untuk satu minggu ni kita lihat macam mana keadaan dia untuk kita punya news lah, apa yang kita perlu baca hati sama ada esok. So view adalah this week. So tuan-tuan dapat lihat kan, sempat tak tahu kan. Okay, so 21 sampai 16. Jadi macam ni lah, cuba orang tengok macam mana ni. Okay, untuk pada hari Senin hari tu ada bank holiday untuk dulu. Okay, hari Senin tengok market tak apa-apa macam tak apa-apa budak mana-mana pun. Dan market negatif pada hari Selasa, kita dapat lihat data-data yang medium impact ni sudah dapat. Dan BOJ ya, BOJ dia pada hari Selasa tu kita tengok terlihat kekuatan pada Japan, JPY. Dan pada hari Rabu lepas ada data untuk GDP yang strong, yang mana CPI ni menunjukkan data positif sebanyak 5.4 banding dengan banyak jangkaan 5.0, dan juga lebih tinggi pada yang bulan lepas iaitu 5.1. Jadi GBP strong lah, kita boleh kata compare dengan Euro. Kita dapat lihat banyak GBP dia buat kenaikan pula. Banyak juga sell kat sebelah yang kita nampak. Sebenarnya untuk pair CAD pula kita dapat lihat positif lah. Kalau tuan-tuan trade USD CAD, kita dapat lihat bearish momentum ataupun trend bearish tu masih continue. Jadi kita fokus setup sell untuk USD CAD. Dan untuk minyak kita dapat lihat kenaikan yang kuat lah sampai ke 85, okay. Sebab kami ini positif untuk CAD. Dan pada malam ini, pagi tadi ada berita high impact news untuk AUD. So untuk AUD kita dapat lihat memang data-data sangat cantik untuk AUD. Jadi kita dapat lihat di AUD NZD pair terutamanya yang menunjukkan indeks antara kekuatan AUD dan NZD, dia agak strong lah untuk AUD. Jadi AUD masih bullish. AUD kita kata bullish dan jadi tak apa kuat sangat. Tapi mereka ni kalau compare dengan USD, dia akan bergerak seiringan lah. Cuba kekuatan tu lebih pada AUD. Seterusnya pada malam tadi, sekarang setengah malam tadi ada high medium impact news untuk USD. Bacaan dah negatif. Compare, maksudnya bacaan yang minta claim bekerja ni lagi tinggi lah, 258k 286k compare dengan expectation iaitu 222k 227k. Dan
compare dengan bulan lepas pun dia lagi ramai orang minta minta apa ni, minta benefit untuk orang yang menganggur. Jadi ini memang data-data yang sangat-sangat negatif untuk USD. Jadi pada pukul 11 nanti ada satu lagi USD news USD yang mana pasal jualan rumah, data menganggarkan US jualan rumah berkurangan sebanyak 200,000, 20,000 biji rumah. Jadi sekiranya data yang keluar ni dia lagi bagus, dia akan jadi positif dan seterusnya. Tepat dia mungkin ada kekuatan sedikit. Kadang-kadang news pun tak boleh pakai, dia mana pun tak harap juga lah. Okay. Ada contoh sebagainya. Pada 12 malam nanti ada siapa yang trade minyak, pada hati ada group orang inventories. Esok ada news GBP, WEF annual meeting ni lebih pada minyak kan. World Economic Forum. Bukan minyak juga lah, apa semua faktor-faktor terlibat lah. Mungkin mereka macam nak buat apa, nak senang pasal Illuminati ke apa, sini lah. Dan setengah malam esok ada news CAD, di mana jangkaan dan negatif lah, untuk, tak baik untuk CAD. Mungkin kita akan dapat kenaikan, tapi compare dengan data yang CAD pada hari Rabu, menunjukkan dia melawan arus ataupun dia apa, menunjukkan data yang positif untuk CAD. Jadi mungkin dia ceritakan kejutan pada esok hari lah. Dan hari Jumaat pada malam 12 tengah malam hari Sabtu tu ada kita punya USD ada yang berimpak, media impact, iaitu Secretary Yellen speaks. Jadi ini list yang tuan-tuan kena berhati-hati pada esok. Dan juga sekiranya tuan-tuan nak trade pasaran, trade market ya. Alright, seterusnya saya akan subscribe dulu untuk buat review punya. Boleh saya akan buat untuk Finbiz dulu lah. Finbiz betul. Ya. Ya, sebab itulah kata TERENGGANU penyu. Jangan kebun. Aduh. Okey, tak apa. Nak share dulu sebab. Mana tab dia ni? Ya, okey, dah. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Sipu S untuk apa ni penerangan yang sangat-sangat mantap. Sangat-sangat TikTok lah Sipu S kalau buat Forex Factory tu, sapa dekat dia tu. TikTok, sebenarnya TikTok. Siapa tengok TikTok tahulah TERENGGANU penyu. Itu bunyi dia, bukan Terengganu ya tuan-tuan. Budaklah pandai daripada kita Sipu S. Baik, okey. Terima kasih Sipu S. Jadi, tanpa membuang masa, saya akan baca, saya akan share dekat tuan-tuan apa yang ada dekat Finbiz ni untuk currency strength kita. Okey, currency strength lah. So, Euro USD, kalau tuan-tuan lihat, kekuatan USD ni agak orang kata apa, lemah sedikit sekarang ni, tetapi tidak menunjukkan pelemahan yang ketara. Sangat sedikit euro lebih padanya, positif 0.04 sahaja. Di mana dekat situ kalau kita dapat lihat, kemungkinan besar untuk euro USD nak naik test ke kawasan 1.14 itu adalah sangat tinggi, disebabkan oleh 1.14 itu adalah kawasan resisten yang belum lagi dites sebelum ni. Tetapi dia tidak boleh pergi jauh sangat ya, sebab apa? Kekuatan dia tidak ada beza sangat. Betul sifat no? Hanya sikit sahaja. Okey, untuk GU pula tuan-tuan. GU ni tuan-tuan kita boleh lihat dekat sini kekuatan lebih memihak kepada GBP, di mana positif 0.18. Maknanya nak kata kuat pun tak, nak kata lemah pun tak, maknanya dia berada so-so saja, som-som ubi saja. Di mana tuan-tuan untuk yang GU ni tuan-tuan, kenaikan dia sekarang pun orang kata belum melepasi dominant candle lagi yang sebelum tu. Maknanya bearish dominant candle belum lepas lagi pun. Kalau dia boleh lepas pun insya-Allah dia akan test untuk resistance 1.37. Itu area yang dia akan pergi insya-Allah sekiranya dia boleh break area dominant candle tersebut. Okey, USD JPY. Kita melihat sekarang ni kekuatan berpihak lebih kepada JPY, iaitu negatif 0.19%. Sama juga macam GU tadi, sama. Cuma GU ni plus 0.19, sekarang negatif 0.19. Okey, sama aja. So,
Di mana tuan-tuan kekuatan sekarang lebih memihak kepada JPY. Walau bagaimanapun, tuan-tuan kena lihat eh, di situ terdapat dominant candle bullish. Dan masih lagi bearish punya candle, candle merah tu belum lagi boleh break dan belum close lagi. Kalau dia close dengan break, apa orang kata, dominant candle bullish, kalau dia break ke bawah lah maksud saya kan. Dia boleh break ke bawah bermaksud dia akan test cari support yang hampir dengan dia, iaitu di mana? 113.5 macam tu. Faham eh? Okay, so untuk minyak. Minyak tadi Sifu yang kata dia banyak memihak kepada minyak lah Sifu yang dan sekarang kenaikan dia kita nampak, kita nampak dan di situ berlaku satu resisten yang sangat kuat, iaitu satu doji candle ya dekat situ menunjukkan resisten yang sangat kuat. Tetapi kenaikan punya momentum masih ada. Masih ada. Kalau dia boleh break 85.67 itu, bermaksud kalau tuan-tuan tarik FIBO area 100%, bermaksud dia akan terus pergi kepada 164%. Tak cakap saya tipu yang betul tak FIBO? 161.8. Ha, ya betul. Dia akan pergi kepada situ. Maknanya kalau dia boleh break 85.67% tu area 100%, dia boleh pergi kepada area yang atas dia tu. Macam tipu yang beritahu tadi. Okay, macam tu. So USD CAD, okay. Sekarang kita nampak memihak kepada USD. USD ya tuan-tuan. Sebab apa? Negatif 0.25%. Sorry. Maknanya bukan memihak pada USD. Memihak pada USD lah tu. So, CAD ya? Memihak pada USD. Memihak pada USD sebab kan? Memihak pada CAD ya? Memihak pada CAD. Memihak pada CAD. Sorry tuan-tuan. Dah keliru. Ya Allah. KEBUN. No. Okay. Okay, USD CAD. Okay, pihak pada CAD. Walau macam mana pun, kekuatan pihak dia agak, kita nampak sini 0.26, agak kuat eh. Agak kuat CAD, agak kuat berbanding USD. Okay, tuan-tuan kena faham, di situ berlaku beberapa rejection yang juga sangat kuat. Tuan-tuan lihat ekor-ekor yang bawah tu sangat banyak dan sangat kuat sebenarnya. So, ini pun kita kena ambil kira. Mungkin dia akan turun sedikit saja sebelum dia naik. Tapi kalau ikut dekat sini, kekuatan turun tu ada. Boleh kan? Kita review macam tu lah. Okay, USD CHF sama juga. Kekuatan memihak kepada CHF. Nampak tuan-tuan? Dengan negatif 0.09. Maknanya kekuatan tu tak nampak sangat pun sebenarnya. Negatif 0.09 berbanding dengan USD CAD lagi kuat. USD CAD tadi punya kekuatan kan? CHF tak pernah nampak sangat. Dan dia masih belum break lagi pun. Dominant candle bullish tu. Tuan-tuan jangan buat assumption maka bahawa dia akan turun. Mungkin dia akan turun. Kita akan lihat kalau dia boleh break, dominant candle bullish. Tapi kalau dia tak boleh break, dia akan naik atas balik untuk test resisten yang berada di atas, iaitu resisten 0.925. Macam tu. Okay. AUD USD. Tuan-tuan lihat eh. AUD USD. Okay. So sekarang AUD lagi kuat pada USD dengan kenaikan sebanyak, dengan kekuatan sebanyak plus 0.63%. Bermaksud kuat tau kekuatan dia tu. Kekuatan dia kuat untuk dia sampai paling hampir pun 0.73. Level 0.73. Dan kemungkinan besar mungkin dia boleh pergi lagi ke level 0.74. Sebab dia punya percentage kekuatan AUD ni sangat dahsyat jugalah. Sangat kuat. Ha, macam tu. Okay, dan kemungkinan untuk dia sampai tu boleh. Boleh ya tuan-tuan. Boleh-boleh insyaAllah. Okay, so. Saya tengok macam tu power. Nampak macam pro sifat Anas sekali entry Allah mak negatif 20. Okey. Okey tu cerita lama. Okey untuk gol macam sifat yang baca berita tadi memang betul dia tengah lama gol memang tengah mencanak naik dia buat sebatang tuan-tuan tapau habis kayak tiga candle sebelum tu. Bermaksud dan dia telah break level 100% yang sebelum tu lah yang kecil tu bermaksud dia akan sampai ke level dia akan sampai insya-Allah ke level 1880 kalau kita tarik FIBO betul tak sifat eh? Okay. InsyaAllah dia akan sampai sebab dia dah break 100%, dia akan sampai ke level tu. 1880 tu insyaAllah, insyaAllah kita bukan Tuhan, insyaAllah. Okay, sebab apa dia positif kekuatannya 0.20. Sangat kuat eh. Sebab kenaikan gold sangat sangat laju. NZD USD eh, positif 0.17, NZD lebih kuat daripada USD tetapi kekuatan dia tu orang kata kuat juga. Tetapi tak, orang kata dia kuat tetapi nak kata dia akan pergi jauh tu tak pasti. Ha, yang penting dia akan naik sekarang ni kalau kita lihat. Itu tadi rejection itu. InsyaAllah, insyaAllah dia akan naik ke kawasan bawah 0.69. Lebih kurang macam 0.68 pun boleh sampai.
Itu dia punya area yang dia akan sampai dahululah, insyaAllah. Euro GBP, okay, Euro GBP negatif 0.13. Bermaksud Euro lagi lemah daripada GBP. Jadi dia turun. Kalau andai kata tuan-tuan boleh lihat, saya tarik sikit bawah. Euro GBP ni, kalau tuan-tuan boleh lihat, dia membentuk candle continue area, continue candle, nampak kan dia close dengan merah tu, dan dia sudah break pun level 100% sebelum ni. Kalau tuan-tuan pasang ataupun rainbow support sebelum ni sedikit kan, insyaAllah dia boleh pergi bawah lagi. InsyaAllah, insyaAllah. Okay, GJ. GJ tuan-tuan boleh lihat dekat sini positif 0.03%. Tak kuat mana pun. Sebab dia berada dalam keadaan consolidate. Masih consolidate. Maknanya naik turun macam tu je. So ini kena berhati-hati. Bitcoin, tuan-tuan lihat ni. Plus 1.20. Pada saya sangat-sangat kuat. Sangat-sangat kuat. Di mana tuan-tuan boleh standby lah untuk buy. InsyaAllah ke area resistance yang paling hampir. Kalau di sini juga kita dapat lihat AUD memang paling kuat betul dengan positif 0.62%. Selalunya AUD dengan NZD tak jauh ya tuan-tuan, sebelah-sebelah, tetapi AUD sekarang mencadang naik dan insya-Allah NZD akan follow AUD, selalunya macam tu. CAD nombor 2, GBP, GBP dan USD paling lah tuan-tuan boleh tengok dekat sini. Okay. Dia kena tiau. Macam itulah ceritanya. So saya akan pass pada sahabat saya untuk index dollar. Saya akan stop sharing dulu. Harap membantu juga nak. Harap membantu. InsyaAllah. Terima kasih. Memang membantu sebenarnya untuk kita trader nak tengok pair mana kita trade dalam dalam ni. Untuk pair USD tu kebanyakan rumah. Mungkin ada news pada pukul sebelah malam nanti. Kita lihat bacaan dia. Mungkin mereka ni saja buat penaik agak lagi. Belum dah berita positif untuk USD. Mereka miss begitu turun pula kan. Janji dengan manipulation dalam market. Saya punya cyber lagi banyak kan, sifatnya banyak. Hari ni lupa lukis. Habak tu sifat tu. Lukis. Aduh. Malas nak cover dah. Malas nak cover? Lupa nak tarik hari ni. Semalam cukup gunting rambut, tergunting sekali sifat. Itu cerita dia. Rahsia. Okay. Macam bunyi sifat sekarang sekejap balik tengah ni. Rahsia. Aduh. Tanpa melengahkan masa lagi, kita akan lihat trading view untuk index dollar. Jadi untuk index dollar pada kena mingguan, minggu lepas menunjukkan satu breakout sell, di mana continuation pada previous minggu, dua minggu lepas, iaitu satu kena rejection gravestone lah. Okay, jadi minggu ni insyaAllah ada lagi satu. Sekarang market tengah bullish lagi untuk dollar, tapi kita dapat dah start dapat lihat lah rejection yang kuat pada pukul 9.30 malam tadi dan ada kemungkinan untuk dia terus turun lah. So that's target yang kita target untuk sampai dalam mungkin dalam 13.4 yang kita dah sebut 13.4. Kata tuan trader untuk base, tuan-tuan akan dapat lagi satu base kat sini, dia akan sampai. So ini 14 lah. Ini 14 belum sampai ni, memang yang akan turunnya maksudnya USD akan lemah lah kalau kita lihat kita view okay. Itu base yang terdekat dan untuk daily pula pada 3 hari pertama minggu ni dia naik, tapi pada hari, pada semalam dia start candle bearish dan hari ni kita masih tengok okey ini penurunan. Okey, kalau ikutkan trend line untuk uptrend trend line untuk dalam trend inilah trendannya, mungkin kita target plastic test kat tadi baru turun. Tapi untuk sell, untuk sell sebenarnya dia dah dapat satu breakout yang cantik di sini. So apa yang kita dapat lihat sekali sebenarnya market dia tengah test kawasan supply di atas ni. Okay, supply sudah sebenar sebenarnya. Okay, supply terambil dan bagi saya price akan mungkin dia boleh lemah. Bagi saya dia akan boleh lemah lah test kawasan kawasan demand yang di bawah ni. Sebab kali kan demand untuk di sini mungkin dah clear. Ini area sini. Okay, area-area kat sini mungkin dah clear. Ini dia masuk saja dia turun naik. Okay. Dan next target bagi saya dia kena break ni dulu lah. At least dia akan test buat double bottom ataupun kalau dia nak turun lagi dia akan test sampai ke sini lah. 13.5. Jadi H4. Jadi ini satu rejection yang sangat kuat. Bagi lagi 1 jam sekiranya tuan-tuan dapat lihat ini dolar negatif macam ni kena kapit sell. Bagi saya ada peluang untuk dolar melemah mengikut time frame lebih besar lah, iaitu di weekly.
So di H1 market survey dia naik, jadi dia turun sekejap, dan ini kita dapat lihat satu candle chart pattern yang mana kita namakan sebagai megaphone. So megaphone ni banyak kita tak galakkan terlalu sangat sebabkan apa-apa. So itu sebabkan okay, sekarang tengah berlaku satu pergerakan harga yang volatile. So volatile ini menunjukkan mungkin kita target nak pergi sell, kita pergi nampak macam dia turun, pergi sell. So sini dia sell tapi dia pergi buy. Lepas tu kita pergi sell kat sini, kita pergi buy kat sini, dia kita kena tak loss lah. Sebabkan oleh price tengah ni, tengah sideway. Jadi apabila dia naik sampai ke atas, dia buat previous high, break previous high, tapi dia buat shadow. Rupanya dia fake up dan ini satu signal sell yang kuat lah. Dan untuk megaphone ni sebenarnya dia ada kemungkinan sama ada dia boleh pergi ke dua arah lah. Sama ada dia mampu break ke atas, berarti kita tak trade lah. Ataupun dia mereka break bawah. Jadi tips dia pastikan dia break salah satu lah. Kat sini point yang kita akan entry buy. Ataupun sini kita akan buat. Ataupun yang terisert sebab tuan-tuan menggunakan chart pattern ni untuk trade. F15 pun ni lebih jelas lah kalau tuan-tuan directly F15. Sebenarnya kita tengah tunggu dia buat, mungkin di area 50% ni tunggu dia buat base. Maksudnya kat sini mungkin dia tak mampu naik, biasanya dia akan turun. Okay, ataupun kalau kat sini dia break up atas, dia tak mampu turun panjang, lepas tu baru dia akan naik balik. So, kata M Delta Trade dia 15, kita boleh ready untuk skill yang berlaku setup sedemikian. So, indeks dollar sideway pada malam ni. Hati-hati pada trader, mungkin tuan sell pada tadi. Ada sekarang ni dia tekan jet balik. Ini macam-macam manipulasi yang sedang berlaku lah. Jadi kita tuan ada sebarang pair untuk kita dah masuk trading, dah trade. Jadi tuan ada sekiranya ada sebarang persoalan nak kita buat sama-sama pair mana, ataupun tuan ada benda untuk kita tengok pada malam ni sama-sama market yang cantik, ataupun ada benda lagi tuan-tuan nak tanya apa, tuan-tuan boleh tinggalkan di dalam komen. InsyaAllah kami berdua akan cuba untuk memenuhi tuan-tuan punya curiosity yang tuan-tuan punya permintaan. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. So ini dolar bagi saya dia akan buat sedikit, bukan akan start buat pelbagai, cuma di time frame sekarang ni dia sedang, kita tak nampak lagi dia nak naik atau turun, tapi kalau dah bertop lah, saya rasa dia pada bertop lah, berarti boleh turun. Ataupun kalau dia nak turun kat sini pun dia kena break kat sini baru dia akan descend. Dua kali sana. Jadi market terlalu cantik pada malam ni, tetap hati-hati lah sebab ini chart pattern kita nampak. Ada juga kemungkinan tu dia naik. Okay, dua kemungkinan. Baik, seterusnya kita akan lihat pair yang sedap untuk trade Euro USD. Euro USD. So untuk Euro USD pada malam ni kita dapat kelemahan lah. Tapi dia, dan dia melawan arah macam gua terbang Euro USD. Euro USD dia pergi turun. Dua cerita yang berlainan. Biasanya orang kata Euro USD ni dia mapping macam gold, tapi sebenarnya lain. Dan ini berita baik untuk money to trader. Kita boleh standby. So money to di H4 kita boleh buka line chart macam kita buat Shopee ya. Kita tanda apa, kita tengok price tengah buat apa, cukup buat kenaikan. Ini correction wave tengah naik. Dan ini memang cantik lah untuk kita buat money to advice. Betul. So apabila kita tengok dia punya bottom ni makin lama mungkin naik, kita beri tanda Manito bullish ya, Manito yang bullish. So saya ada banyak saya punya parallel channel buka di ruangan paling bawah. Sama macam ni, betul sebab paling bawah kan? Betul sebab kita ambil point paling tertinggi lah di sini. Betul. Sifat kata betul saya semalam. So poin paling bawah tuan-tuan laraskan balik eh. So kita ini nak dapatkan paling bawah, ini poin yang tertinggi, terdekat yang tertinggi. So ini adalah kita punya area untuk manajemen itu trader. Dan seterusnya kita cuba mapping lagi satu tempat untuk kita buat baby manito. So baby manito kita ambil saja lain tengah ni, jangan rasa malu, rasa segan, just mapping saja
tak Mapping dapat. saja di mana? Ha, mapping je center, kita mapping. Kalau ada setup kita bagi. Ini adalah hash 1. Ha, kita dapat lihat bila price macam ni. Jadi ada kemungkinan untuk price retest balik semula dulu sini ya. Dan ada kita tengah tunggu rejection ya. So rejection pertama complete, rejection kedua ada kemungkinan untuk test masuk ketiga dan dia buat lagi satu test di kawasan paling bawah. Sebab ini adalah bearish monitor sebenarnya. Betul. Okey, di kawasan bawah saya tak sell lah kalau boleh. Mungkin untuk di H1 dia tak nampak saya tak macam ni. Bagi saya, kalau ikutkan di H1, sebelah ni nampak baik kan sebenarnya. Nampak macam baik. Nampak macam baik. Tapi mungkin dia nak test balik atas ni, kita tunggu macam mana. Sekiranya dia mampu break dengan candle bullish, candle buy. Okay, sekiranya dia mampu break dengan candle buy kat atas ni, candle buy, dia akan jadi tetap boleh tengok lah pada H1 ni. Sekiranya candle buy, dia akan sambung naik. Okay. Tapi kalau kita tengok ada shadow banyak, okay, shadow banyak dan dia turun. Ah, ini menunjukkan hari ini pon yang entry yang cantik di baby map itu untuk kita buat sell position. So ini adalah satu pon yang dahsyat di kita entry sebenarnya. Dan untuk kita punya mapping sebenarnya adalah sideway. Untuk penyakitan kita sideway, so price sampai sini dia akan jadi, apabila price sampai bawah ni dia boleh jadi buy. So kita boleh buy buy. Kiranya dia buat candle yang grafing di area-area yang kita tanda ni. Dan mungkin tetap boleh stand by set stop lah di bawah ni sebenarnya. Betul. Yang kita katakan SOP ni, set stop. Jadi SOP set stop ni kita boleh cerita lagi, tak boleh tunjuk teknik rahsia. Teknik penyu bertelur. Teknik jalan berkebun. Okay, terus kemudian dia buat rejection di area support, dia akan terbang pergi ke monitor H4. Dan ini kita akan monitor untuk masa sampai datang lah untuk di H1. Okay, untuk consolidation memang makan masa yang lama. Jadi kita kena bersabar, perlu bersabar dengan sesungguh hati. Okay, bersabar sesungguh hati. Ayat tu, kencang tu. Ayat dia macam sebab zero viewer. Kalau dua ramai dapat guys. Apa sebab yang tengok lepas ni insya-Allah. Insya-Allah ramai, insya-Allah ramai. Insya-Allah ramai. Insya-Allah ramai. Jadi tiba buat lawak dia. Jadi kita akan share macam mana saya tak cerita malam. Alhamdulillah floating sebenarnya, tapi floating apa? Floating untung. Alhamdulillah. Kita tak tengok sebab. Yang penting floating untung. Floating untung. Okay, bawa entry di H1. So entry di H1 kita target untuk price sampai bawah, tapi dia sampai ke area BE dah. Dia test sampai BE tapi dia masih belum break. Dia main di sideway ya. Tapi tuan-tuan yang entry ni dia masih positif. Alhamdulillah. Jadi kita okay ni dia masih sideway, dia kita tak nampak dia nak naik lagi. Hati-hati lah. Berhati-hati tuan. Untuk JPY pun sampai kita sama, kita tengah floating untung dan insyaAllah UJ ni dia boleh turun lagi. Kenapa saya kata boleh turun sebab ini saya tak patut ikut ni kena juga, tapi saya dah entry kat sini. Saya dah entry kat sini ya. Ya. So kalau tuan-tuan tengok ni satu breakout lah, breakout set, breakout base. Saya kata saya tak mahu close UJ ni. Saya tak mahu take profit lagi sebab apa, ini breakout satu sell yang sangat kuat. Jadi apabila dia breakout dengan satu candle sell body, bagi saya next target kita dari cost support lah. Ini memang kita gentle, kita akan bagi target bawah ni. Cuma untuk USDCHF ni, walaupun dia breakout, dia tak nampak breakout lagi lah sebenarnya. Dia macam banyak shadow lagi. Betul. Sampai ke area ni macam tak complete lagi. Belum lagi. Ini pun engulfing sebenarnya. Tapi engulfing ni dia tak ada di kawasan resistance. Jadi ada kemungkinan untuk dia fake up juga. Betul juga. Macam ni engulfing. Tapi dia turun set, baru dia naik balik. Ini di kawasan resistance dia. Tadi kat sini. Jadi saya mau target dia sampai bawah semua. Untuk SGHF ni saya rasa dia akan lemah berdasarkan kita punya bacaan di net tu. Jadi ada reason jugalah saya nak hold untuk dia sampai ke kawasan bawah.
Okay, sekian saya punya analisa review semalam. Jadi saya akan terus pas kepada sahabat saya CFOF untuk kita buat analisa gol mungkin menggunakan kita share malam ni, insyaAllah ada cerita. Terus pas tadi Pak, terus pas ya. Terus pas ya. Pas pas macam Ronaldinho tak tengok bola. Aduh. Okey, okey. Ibu Ai memang buat lawak dia. Okey, terima kasih kepada sahabat saya Sipu S. Okey, insyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang dikongsikan tu, yang mana ikut tu alhamdulillah dah kena BA ya, Sipu S bagi signal. Memang power tuan-tuan kalau tuan-tuan ikut, insyaAllah tuan-tuan. Kan dah nampak tengok, mesti umpak dia habis, respect tu. Respect tuan-tuan. Okey. So, walaupun alhamdulillah tuan-tuan, walaupun alhamdulillah, jadi saya akan review lah kita Cik punya Cik Emhan, tengok kan ni. Cik Emhan sibuk ke? Kalau dia tengok Cik Emhan. Oh, Cik Emhan tak ada pula ni. Mungkin dia pergi jumpa Cik, melati lah tau. Kalau Cik Imran ada sepatutnya dia kena tengok. Aduh. Cik Imran, Cik Imran. Tak apa, tak apa. Itu semua akan datang kemudian. Dogah, dogah. Keikhlasan. Dogah. Yang penting keikhlasan itu. Keikhlasan itu penting kan? Oh, keikhlasan itu penting. Okay. Jadi, okay, kita akan review kan. Okay, kita ada entry untuk minggu lepas. Sebab saya nak clearkan cat ni, nak kosong-kosong balik, kita nak buat balik kan. Entry baru. Okay, AUD, CAD kita ada entry iaitu entry sell lah. Sebab dia dah break kawasan support yang ataupun kawasan penting area ni. So, alhamdulillah dia kena BE dan juga TP kita. Alhamdulillah. So, just review laju-laju lah. Sebab saya nak clearkan bagi kosong balik. Saya pun tak tahu benda satu yang saya ni kan. Yang tak kosong lagi. So, kita review balik. So, AUD, JPY kita juga ada bagi signal ya. Kalau saya tanda merah, okay ada. Jadi, kita kata dia reject kawan ni. Okay, dia reject kawan ni, insyaAllah dia akan pergi sini. Sebab ini bukan, sorry bukan reject. Support dan support dan support. Okay, kalau dia break, break, break macam tu lah. Tapi kita tengok di atas sini dan saya kata dia akan reject trend line ya tuan-tuan. Dan dia akan pergi ke atas ni. Tetapi alhamdulillah jugalah kena BE kita, dia tak pergi ke atas pun. Okay, alhamdulillah siapa yang buat BE. Kita review yang positif saja eh. True. Okay, AUD, USD. Ada tak saya bagi? Sebab kalau merah ni tu ada signal. Ada juga, nampak. Saya bagi dia mencana turun kat sini. Jadi kena BE lah kat sini. Jadi bila dia break atas ni tuan-tuan, SOP dia akan berubah eh. Sama juga kalau dia break sini, dia akan turun sini. Kan dia akan sampai sini dulu. Betul saya kata dia akan naik lah. Kalau dia break sini dia akan sampai sini. Tapi SOP akan berubah sekiranya dia dah break kawasan resisten macam ni. Okay, insyaAllah dia akan sampai ke area sini dan alhamdulillah sampai. Alhamdulillah saya nak buang dulu. Kenyang profit. Kenyang profit, alhamdulillah tu eh. Kenyang dengan angin ni. Oh, tu dia. Lepas baru kenyang profit. Kenyang profit tu. Okay, Euro USD yang ni masih mana-mana tu. Ni tak apa. Kita buang dulu sebab saya nak tengok yang signal minggu lepas ya tuan-tuan. Apa jadi. EU. Nah, situ. Tapi EU di H1 lah maknanya. Kalau macam tu maknanya di H1. Okay. Alright, DH1 eh. Ini masih lagi DH4. Tak mau tukar ni. Degil lah tuan-tuan. Degil. Tengah. So kalau dia tak mau tukar, lantak dia lah. Biarlah kita buang lah tuan-tuan. Kalau benda tak ada kan. Buang rasa orang ni. Saya tunggu dah. So kita akan review yang next. Next. USD apa ni? USD. CHF. Ada juga kita bagi signal dekat H1 tak silap. Merah lah. Hilang baik pilih lah. Tak apalah tuan-tuan. Untuk gold. Kalau yang buang masa kita skip eh tuan-tuan. Kalau dia lodi-lodi kita skip. Haa tu dah apa. Haa nampak dah tuan-tuan. Dia area-area lah. Dia break-break ni. InsyaAllah ni minit-minit tu semalam ni. Apa yang minit tu minit tadi kita simpan untuk minggu depan. Kita nak review signal dulu dan kita akan bagi entry baru juga kan. Euro JPY. Ini dia. Ini dia tuan-tuan. Nah, kalau dia break dengan kawasan yang saya beritahu ni dengan candle merah, maka dia akan turun. Tetapi dia tak break tuan-tuan eh. So dia terus naik ke atas. So saya jangan ikut lah. Pastikan dia break dengan candle merah dulu. Okay, so tak ada signal lah kat sini. Sebab dia tak break candle merah. So USD, JPY.
Okey, JPY ha, kita target dia akan touch sini dulu baru entry, tetapi alhamdulillah dia turun terus. So jadi ingat hari tu CFS ada siapa yang komen CFS tak ingat dah dia kata USD JPY dia sell. So tahniah ya, siapa yang sell tu memang dia turun lah. Tahniah. Tahniah tuan-tuan hebat. So kata teknik macam-macam tuan-tuan serasikan dengan teknik tuan-tuan mungkin tuan-tuan lebih baik kan, insyaAllah. Macam ni kita kata boleh instant sell bagi siapa yang ada modal. Kalau yang tak ada modal tunggu dia retest kat sini dulu. Tapi alhamdulillah siapa yang hari tu sell dah ada profit. Tahniah tuan-tuan, ini saya tahniah kepada tuan-tuan ya. Okay, so kita akan patah balik kepada kita tengok pair yang pertama. Okay, kalau ada signal apa-apa saya akan terus berikan, insyaAllah. Alright. Okay tuan-tuan, bila kita lihat macam ni tuan-tuan, tuan-tuan nak saya menggunakan teknik apa? Ha, kalau ada teknik apa tuan-tuan nak kita gunakan, tinggal di ruangan komen. Kalau tak ada, kita akan buat macam biasa macam selalu saya tunjuklah support resistance saya, dan hari ni saya akan combinekan support resistance tu dengan Fibonacci. Okay, jadi tuan-tuan kita buat garisan dahulu untuk saya cari kawasan support dan resistance. Okay, insyaAllah tuan-tuan. Jadi kita akan lukiskan kawasan support. So tuan-tuan tak perlu fokus eh. Macam ni macam tak perlu. Kita ambil sebab ni di H4 eh. Di H4 tuan-tuan ambil dua kawasan yang terdekat. Dua kawasan terdekat maksud saya tuan-tuan ambil dua support yang hampir dan dua resisten yang belum di-test sebelum ni. Faham eh? Jangan ambil lebih-lebih. Okay. Kita fokus yang mana ada depan mata dahulu. Ini adalah support yang hampir, paling hampir. Support yang paling valid lah. Dan di sini dan juga di sini. Okay. Ini adalah support yang paling valid. Okay, ni pun ada support ya. Ada area yang tuan boleh buat BE. Tapi apa ambil yang paling valid. Okay. Kalau tuan-tuan masih tak faham juga support sistem macam mana nak cari, tuan-tuan tinggal dengan komen, nanti kita akan minta, kita akan buat kelas lagi sekali untuk support sistem. Okay. So tuan-tuan tandakan. Ha? Dah bayang ha? Ikut jasa baik PERENGO penyu. Okey. Yang sebab kelas belajar di typing. Alhamdulillah rasanya orang pemuntin juga sebab. Ya hello. Okey tuan-tuan. Ha, saya belah kura, saya tak belah penyu. Okey, 0.9 sekarang current plan 0.906 0.6 ya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan cari kawasan resisten yang paling hampir. Ini dia tuan-tuan yang belum lagi di test. Tuan-tuan kena buat macam tu. Jangan kita ambil yang lebih-lebih dari ke atas. Kan. Itu depend pada permainan. Macam tuan-tuan nak buat yang simple-simple ni macam ni lah. So ini area yang satu dua lekuk yang sesuai dan ini area resisten yang terhampir. Okay. Macam mana bila tuan-tuan dah draw macam ni. Bila tuan-tuan dah draw macam ni, macam mana tuan-tuan nak matchingkan dengan Fibonacci tuan-tuan. Okay. Macam mana tuan-tuan nak matchingkan dengan Fibonacci adalah okay, depend kepada cara tuan-tuan sendiri. Kalau tuan-tuan tanya saya, saya akan buat macam ni. Okay. Mana Fibonacci? Apa saya bahasa Melayu? Fibonacci atas kali ya, jangan fit. Ya, atas ni eh. Ajakan ni eh. Oh, dia jadi bahasa Melayu, dia tak faham eh. Ya. Okay. Alright, so kita akan ambil puncak. Sampai sini. Tuan-tuan boleh buatlah ikut teknik tuan-tuan sendiri. Saya nak tunjuk kat tuan-tuan menggunakan line chart pun boleh. Okay, nampak? Alright. So, bila guna macam ni, tuan-tuan boleh lihat sekarang ni. Okay, nampaknya kita tengok support yang cantik berada di area sini lah. Yang paling cantik 0.236. Ini yang paling cantik. Dan resisten yang cantik berada tepat eh, di kawasan 0.618%. 0.18% dan 0.78%. Okey. Jadi sekarang tuan-tuan dia berada di mana tuan-tuan? 0.5%. Bila dia berada macam di line chart tuan-tuan tak boleh nampak. Tak boleh nampak dia punya keadaan candle dia tu. Alright, so simple sahaja. So kita faham resisten dia dekat sini, okey. So di sini tuan-tuan tengok ada continue pattern. Pattern dia sangat kuat ya, dan body dia ni pun sangat besar. Maknanya menunjukkan kekuatan naik dia tu masih ada, masih kuat. So candle ini akan close lagi berapa minit? Dalam 6 minit macam tu. Kalau dia close dengan candle biru ataupun hijau macam ni, candle bullish, maka tuan-tuan boleh buy eh, untuk AUD CAD. Maka tuan-tuan boleh buy. Buy dia pun tak boleh pergi mana sangat eh. Sampai ke sini dahulu. Sampai ke sini, okay. Ataupun tuan-tuan boleh buy sampai ke sini pun boleh. Ataupun sampai ke sini pun boleh. Tapi pastikan letak BE. Tapi pastikan dia close dengan candle biru. Tapi insyaAllah dekat sini tuan-tuan saya nampak insyaAllah dia akan sampai ke sini. Cuma
perjalanan dia tidaklah terlalu lurus. Okay. Mungkin dia akan jadi macam ni. Mungkin dia akan turun balik sekali separuh macam ni. Sebab apa dekat sini kalau tuan-tuan pasan, ada juga area yang akan orang kata apa menghalanginya. Menghalanginya. Tapi insyaAllah lah dekat sini lah tuan-tuan dia tak turun banyak lah. Sebab situlah area continue. Mungkin dekat sini kot dia akan main sedikit. Dan insyaAllah dia akan teruskan kenaikan dia macam tu lah. Okay, so perjalanan tuan tak berapa nak comel. Jadi kalau tuan-tuan nak ikut signal, saya boleh bagi signal. Saya akan buat entry buy insyaAllah sebab dia lebih pada badan. Ini badan dia besar tuan-tuan. Dan di sini insyaAllah tuan-tuan, sesiapa yang orang kata money dia, money management dia tu agak orang kata apa, low, dia buat low risk kan. Pastikan candle ini close lagi berapa minit tak ada masalah. Boleh close insyaAllah. Jadi saya base kepada saya punya support resistance saya dan insyaAllah saya yakin insyaAllah dia akan sampai ke kawasan inilah. Dan tuan-tuan pastikan letak BE di setiap yang saya bagi tahu tu, di setiap resistance tu. Okey, jadi untuk yang stop loss letak di bawah ini tak apa, tak ada masalah. Okey, di bawah kita punya support itu. Faham ? Alright, so untuk pair yang kedua, saya buat dua pair sebelum saya pass dekat sahabat saya dulu. Okay, untuk AUD JPY. Okay, AUD JPY pun sama. Tuan-tuan, kita akan pakai line chart juga. Okay, so line chart ni tuan-tuan, kita fokus ke kawasan yang hampir, maknanya 2 ataupun 3 lah. 2 pun tak apa, 3 pun boleh. Depend . Kalau tuan-tuan tarik fibo, tuan-tuan boleh adjust yang tu lah. Alright, so di mana tuan-tuan? Ini adalah kawasan support dia yang sangat-sangat kuat. Dan ini adalah kawasan support yang seterusnya yang sangat-sangat kuat. Tapi tuan-tuan kena faham . Kita kena ambil satu garisan panjang ataupun horizontal line. Tuan-tuan boleh buat dekat sini untuk area yang sebelum ni, nampak? Nampak ada area ni menentukan sama ada dia boleh break ataupun tak, ataupun tidak. Dan ini juga merupakan area 100%. Area 100%, sebab apa saya katanya tu, tuan-tuan tengok sini. Saya akan tarikkan macam tu. Okay, tuan-tuan tengok . InsyaAllah. Nampak tak? Okay, so kita akan tukarkan dia balik kepada candle. Bila kita tukar balik pada candle, saya akan cuba besarkan sedikit. Okay. Oh sorry, saya lupa nak draw kawasan resisten yang berada di atas. Saya tukar balik pada garisan. Kita cari resisten yang paling hampir dengan dia, iaitu di area sini. Di area sini dan juga kalau tuan-tuan lihat iaitu di area-area sinilah. Area sini yang belum lagi di-test, lebih kurang macam tu lah. Okay, kalau tuan-tuan tengok fibo tu macam tu dia jadi. Okay, tak apalah, lebih kurang macam tu. Okay, based on pemahaman kan. Okay, so tuan-tuan tukar balik kepada candle. Okay, bila tukar pada candle, insyaAllah tuan-tuan, di sini tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat dia sudah nak break level 100%. Lagi berapa minit je? Lagi 2 minit je tuan-tuan. Lagi 2 minit. Benda ni tuan-tuan tak ada nak jangka. Tak ada nak jangka. Lagipun masih dia masih respect trend line tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pasan dia masih respect trend line. Saya tunjuk dekat tuan-tuan dia masih respect trend line. Okay. Jadi selagi mana dia masih respect trend line, tetapi di sini ada beberapa kawasan yang sangat kuat Sekiranya dia close dengan candle ini. Ha, maksudnya lama saya tak lukis, saya nak lukis kejap. Mana blok lukisan ni? Oh, tak apa, tak payah lukis lah. Okay. Ni magnet ni. Ni kot. Eh bukan. Paroh ni, paroh. Paroh cepat. Paroh cepat tu. Cari tak jumpa blok DPS. Mana pergi? Okey, tak apa tuan-tuan. Saya cari pelan-pelan tuan-tuan Cari apa? Cari apa? Ada pun. Nampak semua. Ayuh, sama juga. Okey, nampak. Dia pastikan dia close dengan dominant candle macam ni. Dominant candle pula bullish candle. Dia close dengan bullish melebihi area atas ni. Pastikan melebihi area atas tu. Kalau dia close melebihi area atas tu, maka saya pastikan dia close dengan ni macam ni maka dia akan terus sampai ke area sini dan insyaAllah. Okay, insyaAllah dia akan sampai ke area tu. Pastikan dia close dengan macam tu. Saya bagi lagi satu FIBO boleh? Boleh. One more time betul-betul saya pass FIBO ni, kita endkan dia. Kita endkan dia. End tu tak boleh tau. Alright, so tuan-tuan. Okay, AUD, NZD. Okay, kali ni saya nak buat untuk goal lah pula. Saya cuba buat goal tuan-tuan. Saya tak pandai mana tuan-tuan. Kita cuba. InsyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan sama-sama kita belajar ni. Kita share. Kita cuba sebab. Kita bagi je. Kita cuba sebab. Kita bagi. Sama tetap ikut. Sama tetap ikut. Kalau ni yang tuan bagi ni, kena RTP. Betul sebab. Ni yang geram ni. Atas SUD bawah British Pound. Ni yang geram. Biar dia dah. Tengok tuan-tuan tengok kata tu SUD.
Peti. Okey lah, Ya, okey lah. teman saya. Ada jiwa telur ayam. Okey, tak apa. Macam mana pun kita kena ikhlas juga, nah. Kita Ya, ikhlas. ikhlas, betul, betul. Ikhlas lillahi ta'ala ni. Okey, tak apa, Sifat. Sifat, continue dulu lah. Dengan Sifat, Sifat, saya tak tahu dia nak loading buat masa ni. Nanti saya akan bagi untuk goal. Itu saja. Belum penutup, saya akan bagi untuk goal. Okey, baik, Sifat. Ya. Terima kasih. Okey, saya stop sharing. Terima kasih, Sifat. Ya. Okay, saya nak share satu serta magnet monitor di NZD USB. So, setup NZD USB pada malam ini adalah kita dapat lihat satu momentum baik yang mana sekarang kita tuan tengok di hash 4 kita dapat kita lukis lah ikut SLP magnet monitor yang kita biasa guna 9-9 tu kita buka balik macam dan tandakan kuasa bottom rational lead point paling tinggi untuk kita dapatkan satu pergerakan jalan yang terjangkau dan sekarang ni kita dapat lihat di NZD USD bahawa price dalam cuba untuk naik yang mana kita dapat lihat kat sini huruf W so huruf W ini menunjukkan satu cara ataupun satu momentum bullish okay, momentum bullish sedang naik so apa adakah kita boleh entry CFF masa sekarang ni bagi saya nak instant bagi saya better letak buy limit jadi tu tak boleh layer punya area ni demai dia akan haru pergi naik tak kenapa sebab ini double bottom lah double bottom merupakan satu signal buy yang sangat kuat jadi sebenarnya tentang nak entry saya akan pergi cari entry buy di tapi lebih kecil so di H1 tu kenapa saya tak buy dah. Okey, H1 bagi saya satu solid buy. Kita ada data study. Ini sebab apa? Ini satu dia ni satu rejection. Cuma bagi saya ini adalah satu kawasan base yang bagi saya boleh test. Jadi elok letak-letak buy limit kat sini. So buy limit G. Buy limit di sini ya tuan. Ini tuan dapat base dan buy limit kat situ dan kita cuba target kita letak buy limit kat sini sebab apa? Sebab kita target price untuk pergi ke kawasan baby monitor tapi kalau ikutkan SOP dia main bila ni tu risk update dengan kena buy jadi SOP instant untuk buy adalah sangat-sangat digalakkan cuba kita nak play safe lah buy limit dan ini kena daya lah. So ini sudah instant buy TP kita kat mana di kawasan resistance sebelum ni. Kalau tuan nak selamat di kawasan resistance dah cukup. Okay, tanda satu candle last candle shadow kat sini ataupun lah kat sini. Ini kawasan resistance kita target dan tuan letak buy sekarang. Pertama tetap buy limit TP kita pun di atas sana. Ini saya kata best size suka kata berat untuk the night sebabkan the first bottom bottom dan juga ini satu candle momentum buy efek kuat. Okey, buat masa sekarang dia masih turun juga pi. Dia mungkin resistance balik area di balik limit kita di situ dan tuan-tuan boleh letak sebenarnya boleh letak satu kata mungkin dia akan test macam mana macam ni dia nak turun dia break dengan satu sell. Okey, dropping di main itu. Kemudian dia buy satu shadow panjang macam ni. So kita jangkakan mungkin dia nak turun untuk satu shadow baru dia naik. Macam yang kita dapat lihat last di pressure sebelum ni. Dan dia buat double bottom. Complete double bottom dia naik. Okay. Complete double bottom dia naik. Jadi ini adalah kita punya trading target kita. InsyaAllah jadi SD bagi saya ialah satu buy setup. Cuma buy limit bagi saya lebih. Juga kata apa lebih insyaAllah bagi saya lebih dia boleh ni lah untuk naik ok tu baby man itu insyaAllah dia sudah break bagi saya memang dia boleh naik lagi lah ke area apa tarikan gravity kita di dekat tuan ni tu sebab lah pemahaman saya power sebab saya mahu aku je sebab cipu air dah sampai ke pusat gravity bumi ni bumi udah ke apa ni. So untuk Euro JPY ini chart pattern kita nak buat basic chart pattern balik. So apa yang tuan-tuan dapat chart pattern ni adalah satu pattern yang orang kata dia sedang ada beberapa chart pattern. First dia buat satu trend line break, okay, trend line break, retest dan
Ini rejection dan the test maksimum dia boleh pergi ke 100% atau ke 1000. So area-area support area supply kat sini dia tak resisten, tak long break dan press turun. Dan ini sebenarnya area press action yang dimakan dengan scallop. So scallop ni sebenarnya satu kata apa press reversion yang lambat juga. Dan kalau tuan-tuan zoom lebih lanjut tuan-tuan dapat ada mungkin double top. So dia complete double top pun dia boleh turun. Ini menunjukkan price action yang tidak yang hebat lah, yang tak nak tipu. So double top price turun ni. Dan tetap kita akan neckline sekiranya tuan-tuan terlepas entry sell dekat atas ni. Entry yang selamat. So ini nampak dia punya kawasan support dia. Kita tandakan kawasan support. Okay, ini kawasan support sudah break. Tengok. Dan ini retest baliklah ke kawasan supply di atas. Syuh. Okey, cecok tu. Okey, ini the test kawasan ini masuk shadow dan the drop. Okey, ini bagi saya memang dia boleh at least kita dah beritahu fibo balik. Okey, SOP fibo. Tarik balik fibo ke bawah. Balik ke bawah ke atas. Okey, fibo kita kat sini. Dan dia sudah ini 50% lah. So 50% merupakan satu area yang sangat sangat kuat. Jadi dia boleh hitam, dia boleh break. So jadi dengan sekiranya mampu break 50% ni, next target kita mungkin 71.8 ataupun 78.6 untuk EURGPY. So masih bearish momentum. Bagi saya agak area di sini lebih utama dia. Nah, ini previous high. Ini previous high, ini kalau tak mampu break, kita tak mampu retain area high, high volume area ataupun kita punya soft zone, dia akan baik jadi dia akan tumbuh lagi. Ini nampak gayanya, tak nampak lagi separah rejection. Sekarang kita tengok di H4, ada satu bullish kat sini, kita boleh entry buy stop loss kat bawah ya, 50%. Dan mungkin kita boleh target ke 23.6. Okay. Mungkin dia akan sampai ke situ lah. Sekiranya kita dalam kena bullish kat sini. Sekarang ni jangan enter lagi sebab apa? Bahaya risiko kita tak tahu dia nak buat satu shadow ataupun dia nak buat dia nak break. Sekiranya confirm dia buat kena buy kat sini kita boleh enter kita buy. Stop loss kita di bawah. So, jangan enter lagi sebab nak ambil confirmation dahulu. Ambil confirmation dulu. Betul ya? Rasa yang benar. Itu Euro JPY. Jadi saya akan Sifat dah ready kot dengan goal dan kita pergi. Boleh Sifat, memang Sifat boleh baca hati, memang dah ready insyaAllah. Chat je ready. InsyaAllah chat dah ready, dah loading semua cantik semua insyaAllah. Tak membuang masa Sifat kan? Haa betul. Alhamdulillah. Okay, terima kasih banyak Sifat. Jadi saya akan share untuk goal. Yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas Sifat betul. Saya buka goal Sifat, saya share sekejap eh. Yang penting ikhlas tuan. Alright, so tuan-tuan goal. Bila kita tengok macam ni tuan-tuan, okay, kita kena pertama sama aja. Saya buka kat H1 ni sebab goal pergerakan ni kuat tuan-tuan. Saya tarik sedikit, okay. Kita tarik sedikit dan kita tarik. Tuan-tuan, di mana-mana pun tuan-tuan boleh cari macam ni. Tuan-tuan tengok. Bila kata tak jumpa sebelum dia tuan-tuan, tuan-tuan kena tarik macam ni. Saya nak beritahu sebab apa? Sebab kita nak kena cari resisten yang hampir dengan dia. Kalau kita tak jumpa macam mana kita nak buat resisten yang hampir dengan dia, okay. So resisten yang terhampir dengan dia di area sekarang ni. Sekarang ni area yang kuat ni tuan-tuan. Resisten yang kuat ni di sini. Iaitu current price sekarang berada di resisten yang sangat-sangat kuat ni. Nombor dua dia berada di sini ya. Resisten yang solid. Dan pergerakan dia mungkin akan berpatah balik ataupun akan berbalik sekiranya berada di sini. Dia ada beberapa sequence dia lah. So saya tanda macam tu sajalah senang. Cuma yang bawah ni bila jadi macam tu saya akan zoom balik. Macam biasa kita ambil yang sekarang punya price tak ada pening-pening. So kita tahu okay, dia akan sampai ke situ atas tu untuk resistant. So tuan-tuan draw untuk support. Support yang dekat lah kan. So dapat yang paling hampir yang valid. Memang valid dekat-dekat sini lah. Ini valid betul ni. Okay, and then next valid adalah di sini lah. Ini yang paling valid. Okay. Kita ambil dua sahaja. Alright. Okay so tuan-tuan. Tuan-tuan boleh lihat eh. Bila macam ni keadaan. Okay, tuan-tuan tengok macam mana price ni dia boleh naik tuan-tuan. Tuan-tuan kita test dulu dekat fibo kita. Okay, kita kecilkan sedikit, saya tunjuk kat tuan-tuan ya. Okay, tak apa, bila dah kecil kita nampak lah. Ini ada point tertinggi dia. Dan kita tarik di point yang
terendah dia. Dan memang tuan-tuan, price sekarang betul-betul kalau tuan-tuan tengok dah sampai ke area sini dan insya-Allah akan sampai ke area resisten yang kita tandakan. Kan insya-Allah dia juga akan sampai ke area resisten yang kita tandakan, tetapi kena berhati-hati. Sebab di tengah-tengah ini ada resisten yang sangat-sangat kuat. Ya, tetapi dari segi kita tengok berita USD melemah, insya-Allah gold akan naiklah. So apa-apa pun kita kena berhati-hati. Selalu saya kata berhati-hati. So kita tukarkan dia kepada lilin. Jadi tuan-tuan simple sahaja. SOP dia kalau tuan-tuan nak tahu, nampak tak ini blue, ini bullish, ini, ini, ini dan ini. Kalau close dengan candle kapit macam ni, biru juga. Okay, sekarang dah pukul berapa? Tengok jam jap. Okay, 11.10. Kalau tuan-tuan tengok lagi 50 minit, dia close dengan candle biru ni. Tuan-tuan jangan segan, jangan silu. Okay, tuan-tuan dah boleh. Dah boleh buy tuan-tuan. Dah boleh buy, insyaAllah. Dia akan melajak ke sini dan ke sini. Sini tak biji. InsyaAllah tuan-tuan, dia akan melajak ke situ. Bukan saja di situ, insyaAllah dia akan melajak ke atas. Tapi area yang paling kuat dia akan melajak adalah di area sini dan juga area sini lah. Area sini dia akan melajak. Area sini mungkin dia akan buat pullback sementara sebelum dia naik ataupun dia turun. Boleh sebab? Boleh sebab. Okay, itu penutup dia lah. Alright. Si Fai ada apa-apa kata-kata akhir nak bagi dekat para pendengar kita, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi dalam trading ni baca hati, sebenarnya tuan-tuan dapat orang Cina yang tuan-tuan rasa tak yakin dengan entry, yang tuan-tuan rasa yakin apa sama dengan masyarakat tuan-tuan, macam boleh follow. Tapi baca hati lah, setiap praktikan, setiap trading, setiap entry kita ada stop loss, ada TP, TP penting. Sebenarnya stop loss lagi penting dengan TP lah, Fai. Betul. Sebenarnya kalau dah untung dah tandok kan, stop loss tak atas. Jadi betul dia kupang jadi. Better stop loss lagi penting lah sebab kan. Up, tarik, 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 tarik. Tarik. Pada saya betul lah Zipu yang cakap kadang-kadang kita letak stop loss pun tak puan. Sebab TP tak payah lagi pun tak puan. Tapi TP penting juga buat tertidur apa kan. TP tu macam kita target pergi sampai situ lah. Tapi kalau dah untung tu kita betul-betul lock saja kan. TP ni kot kita kot kita tertidur tu kan lah. Kadang-kadang TP dia tak close lah, mampu. TP pun letak TP yang paling atas tuan-tuan untuk BE tarik je stop loss tu macam biasa. Betul-betul. Jadi tuan-tuan, sama kami lagi lah pada minggu depan. Kita akan buat live untuk belajar trade SOP menggunakan Fibo dan SOP stop loss 2 minggu lagi kot CFF. Panjang sekali kita buat. Mana-mana itu ni mungkin 20 siri, 20 apa, macam sembilu kan. Tak tahu macam setiap minggu ada benda orang dah macam macam. Dia ada siri dia tu kan. Siri satu, siri dua. Kalau tuan-tuan nak belajar pergi habis, itulah. Itu je. Ikuti insyaAllah. Dan juga kita ada muatkan di YouTube kita, di YouTube channel MMM TV Online. Dan like, share, follow tuan-tuan, tambutan notification, insyaAllah tuan-tuan akan dapat apa yang ada pada hari ini insyaAllah. InsyaAllah. Jangan lupa like kita punya Facebook, Twitter dan juga TikTok. InsyaAllah banyak perkongsian yang kita akan buat dengan tuan-tuan sekalian. Terima kasih kerana follow kami setakat ni. Jadi kita berharap tuan-tuan akan dapat profit daripada apa yang kita kongsi pada malam ni. Betul insyaAllah. Jadi tuan-tuan, kita sebenarnya di penghujung rancangan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan, kekurangan daripada kami berdua, kami mohon ampun ya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.